Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul Kitian dan Shen Sun Wukong. Film ini menceritakan mengenai Sun Wukong setelah menyerang Kerajaan Langit, yang membuatnya mendapat hukuman yaitu dikurung di Gunung Lima Jari, hingga ia akhirnya terbebas dan akan membalas semua dendam-dendamnya. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita bahas ceritanya. Film diawali dengan sebuah penjelasan mengenai siluman kera terkuat yang pernah mengacaukan alam langit. Namun Sun Wukong berhasil dikalahkan dan budak mengurungnya di bawah Gunung Lima Jari sebagai hukuman yang harus ia terima. Setelah ratusan tahun berlalu, terdapat seorang bocah bernama Yi yang mencari keberadaan Sun Wukong. Ia juga banyak menjadi incaran siluman yang berniat untuk memakannya. Hingga tanpa disengaja, dirinya jatuh pada sebuah gua yang merupakan tempat Sun Wukong dikurung. Melihat bangsa siluman menyerang manusia, seketika membuat Sun Wukong menjadi sangat marah. Karena sebagai raja siluman, dirinya telah menetapkan sebuah aturan untuk tidak menyerang umat manusia. Namun para siluman tidak memperdulikannya, bahkan berniat untuk memakan Yi tepat di depan Sun Wukong. Sebuah keajaiban terjadi ketika Yi tersengaja terjatuh yang membuat lengannya mengeluarkan darah. Hingga karena darah itulah, Sun Wukong akhirnya bisa terbebas dan langsung keluar dari tempat tersebut. Scene beralih ke kerajaan naga yang dipimpin oleh raja kejam bernama Luyan. Mendengar Sun Wukong telah bebas, seketika membuat Luyan menjadi sangat senang. Karena dahulu Sun Wukong sempat menyerang kerajaan naga yang membuat reputasi klan naga hancur. Dan ia sudah lama menanti kehadiran Sun Wukong dengan niat menuntut balas. Setelah sempat pingsan, Yi akhirnya terbangun dan terlihat sangat senang. Karena ia bisa bertemu Sun Wukong setelah sekian lama mencari, di mana ia membutuhkan kekuatan Sun Wukong untuk bisa membawanya ke Istana Langit. Mendengar Istana Langit seketika membuat Wukong menjadi teringat masa lalu, yaitu mengenai kegagalannya untuk bisa menaklukkan para dewa. Bahkan terdapat segel di lengannya yang membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatan sihir. Wukong lalu sampai di sebuah pedesaan yang terlihat sudah sangat kacau, bahkan banyak mayat tergantung dengan kepala yang sudah terpenggal. Yang ternyata sejak Sun Wukong terkurung, para dewa menjadikan siluman makhluk hina dan membunuh siapapun yang mencoba memberontak. Sun Wukong yang akan menghentikan hal itu malah dipukul oleh siluman banteng bernama Niu yang merupakan sahabatnya dahulu, hingga Wukong terbangun di rumah Niu dengan banyak hidangan yang sudah tersedia. Setelah ratusan tahun tak bertemu, Niu menjelaskan kepada Wukong mengenai kekacauan yang sedang terjadi, di mana setelah penyerangan Sun Wukong di Kerajaan Langit membuat para dewa menjadi sangat murka. Bahkan menganggap semua siluman adalah musuh dan terjadi pembunuhan hampir setiap hari, yang hal itu menjadi cobaan paling berat yang harus diterima oleh bangsa siluman. Mendengar hal tersebut jelas membuat Wukong menjadi sangat marah, bahkan ia berniat menyerang Istana Langit kembali setelah mendapatkan semua kekuatannya. Namun hal itu malah membuat Niu emosi dan menyalahkan semua penderitaan bangsa siluman yang diakibatkan oleh ambisi Sun Wukong. Bahkan bukan hanya Niu, seluruh siluman sangat membenci Sun Wukong yang telah membuat mereka menderita, di mana mereka langsung menyerang Wukong dan berniat untuk membunuhnya. Namun Sun Wukong mampu menahan semua serangan dengan kekuatan yang ia miliki. Niu yang akan menyerang Wukong berhasil dihentikan oleh Yi yang memohon untuk tidak menyerang karena ia sangat mengagumi Sun Wukong yang telah berada di lubuk hatinya, dan mendengar hal itu seketika membuat Sun Wukong menjadi sangat terkejut. Agar bisa melarikan diri, Wukong memanfaatkan kekuatan kipas sakti yang dimiliki oleh istri Niu yang sukses menghempaskan mereka berdua ke sebuah tempat yang lumayan jauh. Dan untuk menyelamatkan bangsa siluman yang tertindas, Wukong akan mengambil tongkat saktinya yang berada di Gunung Hua Guo. Beralih kepada Luyan, dirinya menghampiri Dewa Mukuan untuk mengambil pusaka pengikat jiwa yang bisa mengendalikan sosok siluman untuk tunduk patuh di bawah kendalinya. Dewa Mukuan lalu berkata bahwa pusaka pengikat jiwa sudah lama tersegel oleh kekuatan dari Buddha, dan ia diberi tugas untuk menjaganya agar tidak dipakai oleh siapapun. Namun Luyan yang memiliki sifat kejam langsung membunuh Dewa Mukuan dan mengambil pusaka sakti tersebut. Tian Shi.
Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, Wukong akhirnya sampai di Gunung Huaguo yang merupakan tempat kelahirannya. Ia juga disambut oleh sosok gorila yang merupakan hewan peliharaannya dahulu. Namun karena sudah lama tak berjumpa, sang gorila sudah lupa mengenai sosok Sun Wukong dan malah memberikan serangan. Namun dengan bermodal sebuah pisang, Yi berhasil menjinakkan sang gorila yang membuat Wukong selamat. Betapa bahagianya Wukong ketika melihat tongkatnya kembali setelah ratusan tahun berpisah. Namun terdapat sebuah segel Buddha yang membuat Wukong tidak bisa mengambil tongkatnya. Hingga datang siluman ular bernama Peng yang merupakan sahabatnya dahulu. Namun Peng telah berubah dan menjadi bawahan Luyan untuk menjaga tongkat sakti. Bahkan ia tidak segan membunuh siapapun yang mencoba untuk mengambil tongkat tersebut. Termasuk Sun Wukong yang langsung ia buat tak berdaya. Ketika terpojok itulah, lagi-lagi darah Yi bisa menghancurkan segel penahan yang dibuat oleh sang Buddha. Yang hal itu membuat Wukong bisa mengendalikan tongkatnya untuk balik melakukan serangan. Bahkan Peng memilih untuk pergi karena kekuatan tongkat sakti yang bisa membunuh dirinya. Melihat keistimewaan darah Yi jelas membuat Sun Wukong menjadi sangat kagum. Bahkan ia akan membunuh Luyan yang telah membunuh kedua orang tua Yi. Namun Yi melarang hal tersebut karena ia hanya ingin Wukong membawanya ke Istana Langit untuk melaporkan kejahatan Luyan kepada Kaisar. Sementara di sisi lain, Dewa Arga terus membunuh para siluman yang mencoba memberontak. Namun ketika seorang bocil turut akan dihukum mati, membuat Niu sangat merasa kasihan. Bahkan ia memberikan sedikit uang beserta dengan nyawanya sendiri demi sang bocil bisa selamat. Ketika eksekusi akan dilakukan, Wukong datang ke tempat itu dan berhasil menyelamatkan Niu. Namun ketika Wukong akan membunuh Dewa Arga, Niu menahan dirinya agar kekacauan tidak bertambah parah. Tepat di depan para siluman, Wukong berjanji akan merebut kembali kebebasan mereka yang direnggut oleh para dewa. Ia juga akan memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh bangsa siluman, yang membuat siluman mendapatkan semangat mereka kembali dengan Sun Wukong menjadi sosok pemimpin. Peng lalu menghampiri Luyan dan menjelaskan mengenai darah Yi yang mampu menghancurkan segel Buddha, yang hal itu merupakan berita gembira yang membuat Luyan merasa sangat senang. Di mana ia menyuruh Peng untuk menculik Yi karena ia membutuhkan darahnya untuk membuka segel pusaka pengikat jiwa. Tetua siluman lalu memberitahu Wukong mengenai beberapa desa yang menjadi incaran mereka, yang mana desa-desa itu dilindungi oleh para dewa yang sudah siap bertarung. Namun hal itu tidak membuat Sun Wukong gentar, bahkan ia langsung menyuruh semua pasukannya untuk bergegas pergi berperang. Dengan tongkat sakti yang ia miliki, tak sulit bagi Sun Wukong untuk bisa mengalahkan para dewa, dan mereka langsung merayakan kemenangan dengan makan minum bersama. Bahkan malam itu menjadi malam paling bahagia yang pernah dirasakan bangsa siluman. Sembari menikmati indahnya malam, Wukong menemani Yi bermain dengan penuh canda tawa. Yi juga menceritakan kesedihannya perihal orang tuanya yang telah tewas. Namun ia bersyukur dengan kehadiran sosok Sun Wukong yang membuat hidupnya jauh lebih bermakna. Tepat di keesokan harinya, mereka berhasil menangkap Dewa Arga yang telah membunuh banyak siluman. Namun ketika Wukong hendak membunuhnya, Yi seketika melarang hal itu dan berkata bila Wukong membunuh Dewa Arga, maka ia lebih jahat daripada dewa tersebut. Wukong yang bingung akhirnya melepaskan Dewa Arga yang telah membunuh banyak saudaranya. Namun ia akan menyerang Istana Langit dan membunuh semua dewa yang ada. Bahkan ia tidak memperdulikan perkataan Yi yang melarangnya untuk tidak membunuh. Yi yang merasa kecewa memilih pergi meninggalkan Sun Wukong dengan perasaannya sangat sedih. Hingga dalam kesendirian itulah Peng datang menghampirinya dan membawa Yi kepada Luyan. Dimana dengan darah yang keluar dari lengan Yi, akhirnya segel pusaka sakti bisa terbuka dan siap digunakan. Untuk membuat Wukong menderita, Luyan akan mengendalikan tubuh Wukong agar membunuh semua anggotanya sendiri. Yang hal itu akan merusak reputasinya sebagai sosok raja siluman. Dengan pusaka sakti yang berbentuk mahkota, Luyan berhasil memasangkannya pada Sun Wukong yang sedang bersama seluruh anggotanya, di mana Luyan langsung mengendalikan tubuh Wukong untuk melakukan pembunuhan. Yang hal itu jelas membuat Wukong sangat panik dan menyuruh semua siluman untuk segera pergi menjauh. Namun karena kekuatan pusaka yang sangat hebat, Wukong akhirnya lepas kendali dan membunuh semua siluman yang ada. Bahkan ia harus menyaksikan kematian sang gorila yang tewas oleh tangannya sendiri. Hingga Wukong yang sudah terpuruk memohon kepada Luyan untuk segera membunuhnya.
Melihat keputusasaan pada diri Wukong jelas membuat Luyan menjadi sangat senang karena dendamnya yang selama ini ia pendam akhirnya berhasil terbalaskan. Namun ketika ia hendak membunuh Wukong, tiba-tiba Niu datang ke tempat itu dan berhasil membawa Wukong pergi. Niu lalu menjelaskan bahwa Wukong telah dikendalikan oleh pusaka pengikat jiwa untuk membunuh semua anggotanya, dan mendengar hal itu jelas membuat Wukong menjadi sangat marah. Bahkan ia berniat balas dendam atas nyawa teman-temannya yang telah tewas. Akibat pembunuhan itu juga, reputasi Wukong sebagai raja siluman menjadi sangat hancur karena para warga menganggap Sun Wukong lah yang telah membunuh semua anggotanya. Namun terdapat bocil yang membela Wukong seperti halnya Yi yang selalu membelanya saat kesulitan. Secara tak sengaja, Wukong bertemu dengan Dewa Arga yang sebelumnya gagal ia bunuh. Dan untuk membalas kebaikan itu, Dewa Arga memberitahukan kepada Wukong mengenai Yi yang berada di Kerajaan Naga. Dan Wukong langsung bergegas pergi sembari membawa tongkat kayu sebagai senjata. Melihat Luyan yang sudah keterlaluan membuat hati Peng goyah dan memilih untuk berkhianat, di mana ia menyelamatkan Yi yang terkurung di dalam penjara. Dan secara diam-diam mereka langsung bergegas pergi untuk mencari keberadaan Sun Wukong. Dengan penuh amarah, Wukong mendatangi istana Raja Naga dengan keberadaan Luyan yang telah menunggunya. Bahkan ia langsung menyerang Luyan hanya dengan bermodal keberanian. Namun meski tanpa kekuatan sihir dan tongkat sakti, Wukong masih dapat memberikan serangan yang membuat Luyan sangat emosi. Luyan lalu mengeluarkan trisula andalannya untuk segera membunuh Wukong. Namun beruntung, Peng datang tepat waktu dan mencoba untuk membantu. Tetapi karena kekuatan Luyan terlalu besar, membuat mereka dapat dengan mudah dikalahkan. Wukong yang sudah dihajar habis-habisan harus menerima sebuah hal pahit dengan kematian Yi tepat di depan matanya. Yang hal itu jelas membuat ia sangat bersedih dengan apa yang telah terjadi. Karena Yi merupakan sosok yang selalu memberinya semangat ketika semua makhluk menjauhi dirinya. Dengan darah yang keluar dari tangan Yi, segel Buddha yang mengurung kekuatan Wukong akhirnya dapat hancur, yang membuat ia mendapat seluruh kekuatan dahsyatnya sebagai sosok raja kera terkuat. Bahkan Luyan seketika dibuat terpental hanya dengan satu serangan. Untuk membalas semua kebaikan Yi, Wukong membawa Yi ke Istana Langit sesuai keinginan Yi semasa hidup dengan menggunakan tongkat saktinya yang berubah menjadi ukuran raksasa. Bahkan saking besarnya, semua orang dapat melihat hal tersebut termasuk Niu yang akan membantu. Meski terdapat pertahanan petir, Wukong tak gentar melewati itu semua demi bisa membawa Yi ke Istana Langit. Bahkan ia langsung bertemu dengan Luyan yang masih belum menyerah. Namun dengan kekuatan yang telah pulih, tak sulit bagi Sun Wukong untuk membuat sang naga tak berdaya. Hingga ketika Wukong hendak membunuhnya, ia teringat mengenai perkataan Yi yang melarangnya untuk membunuh, karena itu akan membuatnya lebih jahat daripada orang yang ia benci. Bahkan Wukong sudah mengurungkan niatnya dan tidak akan menyerang Istana Langit. Atas kebaikan itulah, Buddha datang menghampiri Wukong dan kagum atas perubahannya menjadi lebih baik. Bahkan Buddha akan menaruh Yi di sisinya karena berhasil membuat Sun Wukong bertobat. Dan untuk Sun Wukong sendiri, ia memilih kembali dikurung di Gunung Lima Jari sebagai hukuman atas kegagalannya melindungi Yi. Singkat cerita, 100 tahun pun telah berlalu. Sun Wukong terlihat menikmati hari demi hari untuk menebus semua dosa-dosanya. Hingga ia sangat terkejut dengan kehadiran sosok biksu yang jatuh tepat di depan dirinya, yang ternyata itu adalah biksu Tang yang selama ini ia tunggu, yaitu untuk mengemban misi ke barat demi bisa mendapatkan kitab suci. Dan film pun berakhir. Mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like and subscribe ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum.